Selamat malam Spoilmon Lovers. Kita berjumpa kembali tentu saja dari lanjutan Liga 2 TV One. Ini adalah partai yang sangat menentukan bagi kedua tim. Persiwa Wamena akan menghadapi tamunya PSMP. Laga yang sangat penting dan sepenting starting line up dari Persiwa Wamena. Iya, ini dia kita lihat line up dari Wamena. Ada Usman Pribadi, ada Jimmy Rumbek One, Yesayas Desnam. Ini juga pemain juga mempunyai pengalaman cukup bagus. Dilan sangat starting 11 untuk tim PSMP di laga pada malam hari ini. Ya, ini dia kita lihat Putut Wijia Warto yang tetap dipercayakan untuk menjadi penjaga gawang utama bagi tim PSM. Sudah bersiap-siap. Dan inilah dia kick-off babak pertama lanjutan Liga 2 TV One di grup D. Persiwa Wamena versus PSMP. Baik sekali. Oh, baik sekali sebuah peluang kali ini kita saksikan. Baik sekali kita lihat di sini bagaimanapun juga ini adalah ya situasi sangat berbahaya ketika tadi Indra bisa menyentuh bola. Harus bisa diwaspadai. Namun kita lihat di sini bagaimana pergerakan dari kali ini sebuah serangan dari tim PSMP. Dan kali ini peluang. Rendra Sujono, sayang sekali. Kalau ini peluang dimiliki oleh Rendra Sujono, saya pikir akan gol ini Iwan. Kita lihat di posisi yang sudah terbuka, bola first time shooting yang masih juga terlalu tinggi di atas gawang dari Usman Pribadi. Teddy menghilangkan peluangnya. Bola kali ini diraih oleh M. Isa. Ada 5 pemain dari PSMP. Kita saksikan ya. Luar biasa. Kita lihat cannonball dari jarak yang sangat jauh. Akhirnya Usman tidak. Kawan dan Fenat Huta Barat. Baik, terima kasih rekan Sandra Olga dan pastinya Spoan Love. Tapsir kali ini tidak bebas sudah dilakukan dan sebuah. Ya, Tamsil pemain yang cukup berbahaya. Betul. Pemain yang memiliki pergerakan yang cukup baik. Ya, inilah dia. Kita saksikan. Perbuatan yang tidak terpuji tadi dilakukan oleh Jimmy Rumbek One. Padahal tidak ada sesuatu hal yang betul. Merah. Oh, tepat. Kartu merah. Ya. Sebuah kerugian untuk tim tuan rumah Persiwa Wamena. Kita saksikan Jimmy Rumbek One. Iya, peluang terbaik di sini dapat. Tendangan yang begitu deras tadi. Yang sangat cantik dari sini tadi. Namun sayang sekali peluang cantik ini tidak bisa dimanfaatkan menjadi gol. Iya. Sayang sekali. Peluang. Ada peluang kali ini. Gol. Dan bola lepas. Ini dia. Bagaimana Haris Tuharea masuk dan memberikan satu sentuhan ke gawang dari Usman Pribadi yang akhirnya harus terbobolkan memasuki menit ke-62 ini. Kita lihat orangnya adalah Haris Tuharea yang dari babak pertama tadi memang sangat merepotkan dengan kecepatan. Peluang kali ini. Apakah terjadi gol? Kita saksikan. Nah, Usman Pribadi mungkin bisa kembali mentangkan. Ini dia onside. Placing kaki kanan dan Usman Pribadi kembali menggagalkan gol kedua bagi Mojokerto Putra. Ya, usai sudah nampaknya Bung VV. Pertarungan di lanjutan Liga 2 TV One di grup D ini. Dan dengan kemenangan pada malam hari ini otomatis praktis posisi dari Martapura FC kembali digeser oleh PSMP. Kemenangan 0-1 untuk tim PSMP tadi setelah gol Semata Wayang dicetak oleh Haris Tuarea pada menit ke-62. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TV One.